Damau adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Talaut, tepatnya berada di Pulau Kabaruan. Yang kalian lihat ini adalah ibu kota dari Kecamatan Damau, yaitu Desa Damau. Berdasarkan data BPS tahun 2023, Kecamatan Damau memiliki luas wilayah kurang lebih 54,98 km persegi yang terdiri dari 8 desa, yaitu Desa Damau, Desa Peret, Desa Taduwale, Desa Akas, Desa Birang, Desa Igik, Desa Damau Bawone, dan Desa Akas Balane. Jumlah penduduk yang ada di kecamatan ini mencapai 4.611 jiwa, yang terdiri dari 2.356 penduduk laki-laki dan 2.255 penduduk perempuan. Mata pencarian utama masyarakat di Kecamatan Damau adalah petani dan nelayan. Hal ini juga terlihat dari kondisi pemanfaatan ruang budidayanya, yang didominasi oleh lahan perkebunan, khususnya kebun kelapa yang produknya berupa kopra. Untuk ketersediaan sarana, di kecamatan ini terdapat sarana pendidikan dari SD sampai ke SMK. Sedangkan untuk sarana kesehatan, tersedia posyandu dan satu unit puskesmas. Untuk prasarana, di Kecamatan Damau untuk akses jalan sudah cukup baik dan telah terkoneksi antara desa sampai pada kecamatan lainnya. Untuk air bersih, masyarakat di sini menggunakan spam dan sumur bor. Sedangkan layanan listrik dilayani oleh PLTD Mangaran. Untuk prasarana telekomunikasi dilayani oleh jaringan kabel berupa BTS dari provider Telkomsel. Sekian dulu profil singkat dari Kecamatan Damau. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video lainnya. Terima kasih.